Hey guys, balik lagi nih sama gue. Bajunya keren banget nih, Beo Andi Eger. Minum dulu deh. Jangan, kan itu tadi di-cut. Habis itu kan OBB-nya masuk. Selamat datang semuanya di Surup Tendang episode ke-4. Episode ke-2 sama Karyo, episode ke-3 sama Ibu, akhirnya episode ke-4 bersama Ayah The Man. Karena gak ada orang yang mau diundang ya? Mau semua, gak ada budget. Oh gratisan, iya. Okay. Ngomongin soal budget, kali ini podcastnya ada sponsor. Seriusan? Serius bro. Siapa sponsornya? Apa tuh lo? Bukan lain daripada bajunya bagus nih. Eiger. Oh, gue minum dulu deh. Betul. Hah? Ini kapan mulai? Enggak, itu ya. Lihat gelasnya, gelas apa? Eiger ya? Wah. Sabar. Gue pergi bentar ya, mau pakai masker. Wah, maskernya Eiger juga. Oh, ini disponsorin sama Cake Andy. Lalu kalau ini fungsinya apa di sini? Ini buat hard selling banget. Supaya kayak tahu lah. Tapi jam berapa sudah? Sekarang jam berapa? Jam Eiger. Mau jam berapa? Ay, silau banget ya. Silau. Tolong, jam Eiger. Tapi gitu. Ini seruput tendang ya? Iya. Sepatunya dong. Sepatunya? Sepatu sendalnya. Sepatu sendalnya apa? Eiger lagi. Seriusnya? Ada yang mau dilihat lagi? Enggak, sampai situ aja guys. Udah mulai explicit content nih ngobrolnya. Nah, jadi guys buat kalian setelah 15 episode lebih, 16. 16 iya. 13 tambah 4 berapa ya? 17. Episode ke-17 akhirnya ada sponsor masuk yaitu Eiger. Eiger. Selain sponsorin ini emang dia tuh sponsorin di acara kita yaitu Loco Brothers. Loco Brothers sama Benih Baik ya. Betul. Benih Baik dan Kick Andy. Ya. Dan Kick Andy juga. Kick. Wah, tunggu ini Eiger tuh kalau sponsorin gak uangnya udah enggak berseri. Enggak berseri. Enggak berseri. Oh, udah enggak mikir ternyata dia. Berarti karena dia tahu bahwa program yang didukung adalah program-program yang berkualitas. Program-program yang berkualitas. Tepuk tangan semuanya. Emang cocok jadi narasumber kita. Terima kasih Eiger, tanpa kalian episode 17 ini tidak akan tahu, bisa. Kalian memang masih membutuhkan sponsor. Saya ikut mendukung. Terima kasih. Pembuka. Bingung apa antara sebagai narasumber dan sebagai ayah itu agak kacau di sini. Kadang-kadang pengen jadi narasumber tapi kadang-kadang iba. Nah iya. Lihat anaknya kok gak mampu-mampu. Nah kalau itu ibu. Jangan libatkan dia. Mohon maaf. Dia istriku. Mohon maaf. Bos 86. Oke, kita lanjutin. Oke. Terima kasih Eiger, karena tanpa Eiger mensponsori kita, kita tidak akan bisa membuat podcast di tempat yang berbeda. Di mana kita ini sekarang? Oh iya dah lo. Kita sekarang lagi ada di Purwokerto. Purwokerto. Tapi itu dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Puerto Rico. Puerto Rico. Maaf ya ini agak-agak ada suara coffee because we're in a coffee shop. Iya, yeah. Puerto Rico. Yes. It's close from Purwokerto. Not speaking English nih. Okay, lanjut. Ngomongin soal Purwokerto nih ya. Iya. Emangnya ayah bisa ngomong bahasa Jawa? Oh, sakit. Gulo tiang sae, sanes tiang listrik. Hah? Apa bunganya? Apa tuh? Sakit apa sih ya? Sakit itu bisa. Oh. Tiang listrik kenapa ya? Ya itu dikait-kaitkan. Tiang itu orang. Kulo tiang Jawi, saya orang Jawa. Kulo tiang sae, saya orang baik. Kulo sanes tiang listrik, saya bukan tiang listrik. Oh. Cuma gak lucu ya? Gak lucu. Enggak, itu mungkin buat 50 tahun ke atas. Bapak-bapak WA. Iya. Grup WhatsApp ayah sama Om Agus tuh. Oke. Tapi boleh dong ayahnya Pak pakai bahasa Jawa buat pendengar Surup Tendang dan penonton Surup Tendang. Betul. Sugeng dalu tiang sekalian. Kulo niki nami kulo Andi F. Noya. Kulo niki sanes tiang Jawi. Kulo batus punti. Apa tuh artinya? Enggak ngerti. Kulo mboten ngertos, saestu. Ampun. Nggih. Kulo jas sekedik-sekedik gitu. Matur nuwun sangat pareng nggih. Nggih, pareng-pareng nggih. Matur nuwun. Wait apa?
Oh itu Surabayaan, Sekto. Oh iya bisa juga Surabaya? Lah iya. Lo arek Surabaya aku. Oh Surabayaan iki. Oh Skadon? Oh pancen oh iya. Gak disponsorin. Gak disponsorin. Tapi ini udah dimulai nih. Udah mulai dari tadi. Kayak gini, kita tuh podcastnya begini aja. Iya. Ngalur ngidul makanya sponsor susah. Jangan. Agak dangkal ya. Iya janji-janji. Kalau Ki Candy kan langsung dalam. Oh. Ini. Oke kita langsung aja dalam. Di permukaan aja terus main-main terus. Mau langsung yang bebobot? Iya dong. Bapak berat ayah sekarang? 172 kilo. Oh gak berbobot juga susah nih. Kurang berbobot. Yang berbobot ini. Kok nengok sini sih? Sono. Sorry aku gak mau ikutan. Aku gak mau body shaming orang-orang. Iya, gak boleh. Tapi tadi Anda melakukan itu ke saya. Oh bukan, tidak. Kita... Ayah ngomong omongannya berbobot. Oh mohon maaf saya sedikit terganggu. Tapi ngomongin sekarang nih ya. Kita langsung ke topik utama aja ya. Boleh. Kan yang lagi trending nih lo di Seruput Nendang itu. Betul, betul. Itu setan lo. Ngomongin horor. Nah, boleh gue yang ngomong? Iya lo aja yang ngomong. Itu ya. Yang di Kick Candy kita hindari. Oh, kenapa lo? Kenapa? Tidak memberikan kontribusi apa-apa memang, dalam kehidupan manusia. Saya setuju tidak memberikan kontribusi, namun itu kakak saya yang ngomong. Oh, dia bintang tamunya. Dia bintang iya. tamunya. Ya sudahlah, bagus juga sih. Iya. Masa ngomongin gizi kan gizinya juga tidak baik. Iya, jadi kita ngomongin hantu. Hantu aja. Ya, hantu, okay. Nah, tapi anehnya nih Seruput Nendang yang sama Kario kemarin melesat begitu cepat. Blender mau nyala. Iya. Silakan, Mas. Melesat begitu cepat ya lo, hafalin. Ginilah kalau emang nyewa tempat gratisan tuh, suka tektokan ganti-gantian gitu. Iya, apa? Iya. Oh mau parkirin mobil dulu. Kalau udah bilang. Ini tadi masuk direkam terus disiarin atau itu diedit? Itu bisa diedit, bisa disiarin. Itu namanya lawakan inside iya, ya. Iya itu ya. Ah kurang banyak jam terbang nih kayaknya. Iya. Udah berapa tahun sih di media mainstream ini? Aku potek no juga nih. No comment. Ayah ini orang yang paling gak percaya tentang hal-hal seperti itu. Betul, gaib lah. Ayah gak takut setan. Ayah gak takut suara-suara aneh. Ayah tapi takut kehilangan ibu. Iya. Tepuk tangan. Malah dapat duit tambahan. Jajan lagi. Iya. Ini yang aku gak suka dari anak-anaknya Dinoya itu suka menjilat. Tidak, tidak sedikit mungkin. Kata ayah kan kayak kalian tuh harus usaha. Ya kita usaha untuk mendapatkan duit dari ibu. Dengan cara? Menjilat. Menghalalkan segala cara. Betul. Tapi balik lagi ya. Balik lagi ya. Apa ayah benar gak percaya atau ayah ayah pernah lihat tapi pura-pura kayak enggak. Itu cuma perasaan. Entah kenapa ya, karena ayah kecil ini kan tinggal di dekat kuburan. Kalian baru tahu ya? Baru tahu. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, baca di buku Andino ya. Kisah hidupku. Nah, ulang. Oh, ulang lagi. Promosi. Iya. V-nya beda ya kalau. Iya. Soalnya bukunya ini udah cetakan ke 27. Jadi ayah pada tahun 1972-73 itu tinggal di Malang. Itu di Jalan Kaliurang Barat. Nah, rumah ayah, tepatnya rumah omamu. Oke. Okay. Artinya itu bukan rumah ayah, ayah masih kecil. Iya juga, benar, gak salah. Soalnya kan ayah gak tapi kalian kurang ibu. Kritis, kalian kan harus bilang mana mungkin anak kecil punya rumah sendiri, kan harusnya gitu. Kan kita udah tapi tahu. Tapi kalian diem ayah. Aja berarti kalian gak kurang kritis lah kita ya. Kita artinya menyimak. Bukan. Ayah ngomong waktu kecil. Karena aku kira ayah membual loh. Soalnya kata ibu di episode sebelumnya, ayah bilang ayah gak mampu beli rumah. Ya tapi kenapa kalian diem saja? Karena kita coba mengikuti, itu bohong. Oke. Okay. Gitu. Jadi waktu kecil ayah tinggal bersama ibunya ayah. Single ibu, parent. Ibunya ayah? Okay. Enggak, ibunya ayah. Oh, ibunya ayah. Single parent. Sama oma. Oma kalian. Iya. Nah, kemudian siapakah opa kalian? Ini jadi tanya jawab sesi ini gimana sih ini? Sorry. Ini pencet buzzer dulu apa gimana? Cepet-cepetan nih. Sorry ini. Lanjut. Kalau di Kick Candy kan harus dalam. Di sini iya. Karena ayah mencoba menjadi dangkal ya. Pura-pura lucu aja, dangkal aja gitu ya. Karena ya dangkal. Iya, mohon maaf deh, maaf. Jadi waktu ayah kecil, kira-kira umur 12-13 tahun. Nah, rumah kami ya, rumah ayah bersama ibunya ayah itu di
betul-betul di kuburan. Jadi belakangnya itu kuburan. Nah, setiap hari ayah bermain dengan anak-anak yang suka nyabit-nyabit rumput. Kalau ada orang datang terus kuburannya kotor, dipanggil sini-sini dikasih duit untuk sabit. Nah, itu teman-teman ayah waktu kecil. Nah, waktu ayah tinggal di situ, nah setiap hari kan mainnya di kuburan. Betul. Kemudian malam kami main-main juga di kuburan. Tidur di kuburan karena itu anget, gini loh. Kalau matahari panas-panasnya, terus kemudian malam hari itu nisan kuburan itu, kuburan yang dibikin pakai marmer, itu masih menyimpan panas. Jadi kita suka enak sekali tidur-tiduran sampai di atas malam. Kuburan sampai malam. Oh, betul. Bahkan kita kalau misalnya ada di sana apa ini tempat untuk ngangkat keranda. Nah itu kan ada rumah keranda, terus ditaruh keranda. Nah kalau kita lagi main-main ke situ, terus kemudian kletek, kita langsung bilang, ah sebentar lagi ada orang meninggal. Gitu kan. Nah gak lama sorenya kemudian benar ada orang meninggal, udah langsung digali-gali kuburannya, datanglah orang yang meninggal. Jadi udah tahu kita kok kletek. Gitu. Maksudnya? Nah karena setiap hari ayah bermain di kuburan, buat ayah jadi apa yang lagi yang ditakutkan gitu loh. Sehingga kalau ada yang aneh-aneh, ini sebenarnya ada beberapa yang ayah nggak cerita ke ibu, nanti ibu penakut soalnya. Jadi gini, tidak disiarkan aja. Nah, terus kemudian, nah, kemudian karena ayah sudah biasa di kuburan, tanda kutip bermain, tiduran di kuburan, jadi apalagi yang harus ditakuti. Nah, itu yang membuat ayah sampai sekarang kalau kalian cerita-cerita hantu apa, ayah ketawa-ketawa, nggak takut sama sekali. Nah, tapi kalau di Jayapura, itu bukan hantu, sebenarnya itu namanya swanggi. Swanggi apa tuh? Swanggi ini adalah orang yang punya ilmu hitam. Ya, orang ilmu hitam itu kayak leak di Bali. Nah, orang yang punya ilmu hitam yang kemudian katanya kalau punya ilmu itu dia harus mengorbankan salah satu keluarganya lah, harus ada yang meninggal, ada yang sakit gitu. Nah, swanggi ini kalau malam dia hanya bekerja di malam hari. Artinya dia kalau marah, jadi kita hati-hati. Kalau kita lihat ada orang siang hari itu gak keluar rumah, atau kalau keluar rumah selalu nunduk, semua bisik-bisik, jangan-jangan dia swanggi. Jadi kita gak mau ganggu. Karena kalau kita ganggu, malam dia marah, malamnya dia bisa datengin kita. Nah, dalam keadaan kita tertidur gitu, udah gak bangun lagi, tahu-tahu besok seluruh isi perut kita udah hilang. Ini pernah terjadi gak tapi di Jayapura sana? Kalau cerita di Jayapura pernah terjadi. Jadi tapi ayah ngeliat dengan mata kepala nggak pernah yang korbannya. Tapi cerita ini udah biasa. Jadi kalau di Jayapura, ayah kan tinggal di Jayapura waktu itu, cerita-cerita seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Bahkan ada orang yang dituduh swanggi, akhirnya dibacok sama keluarga yang meninggal yang perutnya kosong. Dia curiga bahwa yang jadi swanggi tetangganya atau orang yang dia kenal. Nah, jadi bahayanya di situ kalau kita dituduh swanggi, nah itu bisa dibunuh sama keluarga korban swanggi. Walaupun kita enggak tahu swangginya yang siapa. Satu hari malam-malam kita udah kepengin, kita yakin bahwa bakal dapat tikus banyak. Oke. Jadi kami, ayah dan 4 teman, kita naik ke hutan. Hutan sebenarnya enggak jauh, kalau di Jayapura itu kita baru jalan sedikit masuk hutan, sudah lebat sekali. Nah, kami malam-malam yuk kita ambil, karena malam-malam itu biasanya kita ngobrol-ngobrol, kita lebih baik kita apa bakar tikus hutan yuk. Jadi pasti udah ketangkep ini. Nah, waktu naik ke atas hutan, di situ anak-anak, teman-teman ayah dan teman-teman, kita bawa parang karena malam hari kan kita takut juga. Jadi bawa parang untuk satu motong ikatan apa talinya, jebakan tali. Kedua untuk jaga-jaga karena di Papua kan masih hutan belantara. Jadi kita selalu bawa parang. Nah, berlima naik ke atas. Nah, pada saat kami naik ke atas, tiba-tiba yang paling depan, ayah itu di tengah-tengah, ada yang belakang, langsung teriak, swanggi, swanggi. Karena kami lihat kayak dua rokok. Jadi malam hari, swanggi itu matanya menyala. Jadi kami lihat dua rokok lari-lari gini-gini. Wah, kita swanggi, swanggi, jaga-jaga kan. Tapi sebenarnya mau diapain juga kita pasti kalah. Karena swanggi ini ilmunya luar biasa. Bet, tau kita mati gitu. Jadi begitu kan lari. Jadi belum sampai kita lihat tikusnya udah kejebak atau belum, semua lari. Kena. Nah, kita curiga kenapa kok di daerah yang tempat kita jebak itu
kok ada Swanggi. Nah, ayah dan teman-teman itu kan ayah sudah STM. Okay. Dia sudah cukup dewasa. Kelas 1 STM waktu itu. Okay. Nah, artinya SMA. Iya, satu SMA. Nah, waktu diskusi, kenapa kok bisa di daerah itu ada Swanggi? Nah, belakangan kita curiga ada tetangga, kan kita tinggal di beberapa satu kampung gitu di namanya Dok 8 waktu itu. Mm-hmm. Nah, kita curiga ini orang ini yang selalu kalau noleh ke kita terus langsung tunduk kepala gitu. Rupanya orang ini sebenarnya jengkel sama kita, kan kita suka berisik-berisik gitu di area situ. Terus hobinya kan ngelempar-ngelempar anjing. Jadi kadang-kadang ngelempar anjing itu enggak kena anjingnya, kena ke apa tiang listrik. Tueng, tueng. Oh, basic. Dua. Jadi dia suka marahin kita. Ah, anak-anak bilang udah kalau mulai hari ini kita jangan ganggu-ganggu dia lagi. Ini jangan-jangan yang malam itu ngikutin kita. Nah, tapi untung ketahuan, katanya biasanya kalau kita teriak-teriak dia lari. Tapi kalau kita nggak tahu, nah, kita jadi korbannya. Itulah cerita Swanggi yang dipercaya. Nah, Swanggi ini sebenarnya bukan asli dari Jayapura. Itu yang dipercaya sebenarnya di Yapen. Yapen itu Pulau Serui. Nah, tapi karena banyak orang-orang dari Pulau Serui itu yang ada di Jayapura, jadi orang percaya bahwa Swanggi itu juga ada di wilayah Jayapura. Emang kalian pernah diganggu? Oh, tidak. Tidak sekali mungkin. Misalnya apa? Misalnya mati lampu. Aku sama Kara mah lapar nih. Iya benar. Kita ngetok kamar Kario dong. Kario, mau makan seafood enggak? Enggak, udah makan. Ya udah gue pergi ya. Oke. Kita ke bawah. Kita ke bawah buka pagar, Kario datang. Mau kemana lu pada? Ini baru horor. Ini horor. Emangnya enggak pernah ada sekalipun cerita kayak ini, gitu-gitu aja lah. Ayah sebenarnya mau cerita tapi ada ibu nanti dia. Udah cerita. Bu, ibu Bu, sana Bu. Kario, ibu mau ngomong sama lu katanya. Tapi ibu nanti nonton gimana kalau ibu? Enggak, ibu enggak akan nonton kalau udah tentang horor, ibu enggak akan nonton. Bu, ya udah ayah ceritain ya. Kuping gua tutup kuping dulu, Bu. Ceritain ya. Ibu tutup kuping dulu. Ini penakut ibu nanti ibu, aduh. Udah nggak apa-apa. Nggak ada cerita ini aja ibu kalau tidur ayah diginiin. Apalagi kalau ada cerita begini dia. Kesannya cinta banget. Cinta. Tapi penakut itu. Andy, peluk aku. Peluk aku. Peluk aku. Aku butuh kehangatan. Padahal takut. Takut. Dalam hati tadi ada suara apa ya? Tapi ibumu ini, aduh. 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 Pembalasan dimulai nih. Ibumu parah. Kasih tahu ya. Jadi ibumu ini dari kita menikah. Ini rumahnya kecil nih, rumah BTN nih. Oh, ya. BTN yang dibangga-banggakan. Lu lagi itu. Yang dibangga-banggakan katanya. Aku enggak tahu, aku enggak nonton. Aku mana pernah nonton Seruput Tendang kan? Kelasnya kan beda. Enggak apa-apa, ya. Berarti ibu aman. Ibu aman. Jadi, ibumu dulu kita punya rumah PTN yang kecil itu yang lu lagi itu kamarnya cuma dua. Katanya luas sekali loh ya. Perasaan. Oh, luas karena pakai duit dia. Besar sekali rumah yang saya beli. Singgasana ini. Nah, artinya realitanya kecil. Okay. Tapi itu rumah pertama yang ayah bisa beli walaupun uang mukanya ibu. Tapi itu kan kebanggaan bahwa seumur hidup ayah baru pertama kali punya rumah. Betul. Tapi realitanya kecil. Kemudian. Oh, ibumu. Begitu ayah bilang, ayah mau kencing dulu, aku ikut. Bayangin, ini kesannya, wih honeymoon ya, baru kawin, ih mesra banget, sampai ke kamar mandi aja bareng. Enggak, dipegangin, en aku ikut. Jadi ayah digandolin gini, jadi ayah pipis digandolin gini, walaupun ibu ngantuk. Aku bilang, udah, terus tidur lagi. Nanti aku bilang, aku mau ke belakang, aku ikut. Ya. Itu bertahun-tahun sampai hari ini saudara-saudara. Sampai hari ini. Kemarin aja baru bangga, lihat aku sekarang gak takut lagi gitu kan. Iya. Parah. Jadi ibumu tidur, itu seakan-akan naik pesawat. Ayah bilang kenapa dia selalu pakai earpiece atau apa. Iya. Pedam suara. Untuk yang di pesawat itu, jadi dia kalau naik pesawat minta banyak gitu. Untuk apa? Dia taruh, aku bilang kenapa sih tidur pakai gitu. Aku gak tahan, pasti banyak suara-suara. Suara orang jalan, suara gitu. Alalala. Ibu panoan ya. Pantas nurunnya ke saya. Betul. Dan dia. Parah. Sangat takut. Jadi boong. Gini,
satu hari. Nah, boleh. Ayah, spill the tea. Mas, lampu jadi, ini udah mulai matiin belum? Ini tengah malam nih ya. Tengah malam ayah sakit perut. Oke. Sudah ayah sakit perut, ayah baru duduk di kloset nih. Duduk kan namanya ngantuk masih ngelamun gini. Tato buak. Ayah kaget sekali. Ayah pikir ibu jatuh. Uh-huh. Ayah lompat, ayah buka. Ibu. Loh. Ayah bilang enggak salah, ayah dengar. Kruak. Kencang sekali. Terus ayah buka, enggak ada apa-apa. Ayah bilang, mau main-main ini ya. Tapi sampai sekarang sebenarnya enggak mau cerita ini. Aduh, kalian ini. Enggak apa-apa lanjutin. Ini pulang-pulang bukan digandolin, ayah udah kemana-mana begini. Tahu enggak ya? Ibu udah beli Rafia. Diikat mati, nempel. Nanti tungguin episode KKN selanjutnya. Saya Andi dan ini istri saya. Hey Upi, saya takut. Nah, terus yang kedua. Enggak ya, tapi sebelum pas bunyi itu, ayat itu apa? Ini kan semua hening. Tiba-tiba ada suara kencang. Bruat. Ya, tapi ayah enggak tahu. Ayah pikir ibu jatuh. Bukan, pertama ayah pikir ibu jatuh dulu. Uh-huh. Tapi masa iya? Kan harusnya kalau ibu jatuh, boom. Wah, ini hubungan. Wah, parah. Hubungan ayah dan ibu rusak gara-gara kalian. Ibu minta maaf, ini terpancing. Gak ada maksud apa-apa. Betul. Bu, ini gak ada niat apa-apa. Ibu, aku sayang ibu. Aku gak ketawa. Cuma memang kan kalau buak sama boom itu kan beda. Ayah membayangkan kalau ibu jatuh kan harusnya boom. Oke. Terus kesimpulan ini kedua, buak. Ayah kaget. Wah, ada apa nih? Ayah pikir ibu jatuh pertama kan. Iya. Kedua, ayah pikir maling. Kursi pijat kita itu loh. Pijat. Oh. Tapi kursi pijat kenapa bisa rubuh kan? Gak mungkin. Iya. Ayah langsung lompat, ayah buka, hening, gak ada apa-apa. Ayah bilang main-main ini sama aku. Tapi dalam hati ya, nggak takut sama sekali. Cuma ayah berpikir ini apa? Nah, yang kedua, ayah lagi sikat gigi nih malam-malam, ibu udah tidur. Aku males nih. Oke, okay. lanjut. Tapi mulai malam ini mereka takut ke kamar kita. Ah, ini di rumah yang kita? Iya. Terus ya? Ini. Mari lanjutin dong. Terus ya? Serius, ini di rumah kita. Oke, lanjut. Yang sekarang. Sikat gigi. Ini sikat gigi. Kita gak bicara. Yang tadi bewok juga. Eh? Yang tadi tuh. Iya. Di rumah juga. Iya. Ini kita gak bicara yang kayak rumah bete itu. Bukan. Ini sekarang. Oke, okay, ya nyesel kan? Ini ayah sebenarnya rahasiakan ketat ini baru hari ini ayah buka. Coba ya, anggap aja enggak ada ya. Iya. Iya. Jangan. Maksudnya cerita dulu habis itu anggap enggak ada. Iya. Sikat gigi. Nah, sikat gigi. Ayah lagi sikat gigi nih. Aduh, ini pulang-pulang ibu udah berat ini. Ayah enggak pernah cerita karena ayah takut ibu. Bu, kayaknya yang soal ini ibu ke depan dulu. Percuma gitu juga dia akan nonton juga kan. Tapi kan untuk beberapa waktu gak nonton ya? Iya. Yeah. Jadi ayah masih aman, tapi seminggu kemudian ayah dilelet, diikat. Jadi satu hari. Dililit gak? Dililit. Lelet pelan. Ayah kan sikat gigi. Oke, okay, terus? Ayah lagi sikat gigi, gak ada angin, gak ada hujan. Tahu-tahu. Gak ada pesan ya? Enggak, aku kesini. Ayah. Mau cerita atau tidak? Mau kesini. Chicken karama sama ibu dua-duanya chicken. Sweet, karamana aku harus menghadap. Ya sudah kesini. Yang menang dong. Lo. Ini sama gini ya. Tahu lu ah. Ya udah, oke. Cerita ya. Jadi ayah kan lagi sikat gigi. Boleh sih ulang ya. Enggak. Ah, chicken semua nih. Enggak. Gua udah tinggal sendiri jadi enggak hitung efek. Okay, karama kan masih di rumah. Terus ya. Ayah. Tapi jangan berarti kemudian hari ini kalian enggak pernah masuk ke kamar ayah. Iya. Kok jadi takut juga? Bukan. Ayah. Takutnya kita enggak mau masuk lagi. Mau masuk. Enggak. Ayo. Enggak ada pesanan dong. Enggak apa. Jangan dosa. Chicken. Jadi gini kak. Lo. Ayo lanjut. Ayah ngadep kamera deh. Aduh, gue keringetan. Ayah kan lagi sikat gigi. Nah ya. Udah, ibu udah tidur nih. Jadi kan biasa kalau ayah tidur kan jam 1, ya setengah 2 gitu kan ayah waktunya tidur. Jadi kalau ayah mau tidur kan sikat gigi. Tuh. Ayah lagi sikat gigi nih. Tahu-tahu apa yang terjadi? Kamu kan tahu. Oh, kesini ya. Iya. Kamu kan tahu kan? Apa? Mau lanjut? Lanjut. Aku siap. Kenapa pegangan? Agak gemeteran.
minum benar. Eger. Di sela-sela kita iklan, nice timing. Oke, aku tahu apa ya. Nah, jadi begitu ayah lagi sikat gigi, tenang kan ya kalau jam setengah satu, setengah dua kan sepi sekali. Iya, iya. Ini kan kamu tahu kan kalau di sini wastafelnya ayah, di situ kan kloset gitu kan. Iya. Tiba-tiba gulungan tisu terlempar duang ke atas satu blok. Ayah cuma lihat, ayah tetap sikat gigi aja. Oh, mau main-main lagi nih orang. Udah, ayah ambil, ayah pasang lagi, klik. Tutup, ayah matiin lampu, ayah tidur, selesai ceritanya. Tapi ibu abis ini pasti enggak berani ke kamar mandi. Ya, tapi kok bisa mental ya? Iya. Kalau ayah tahu itu berarti bukan cerita horor. Oh iya benar, iya benar, iya. Sorry, gak usah marah, emosi. Emosi. Ini aduh, kalau di Kick Andy ada orang cerita gitu, ayah udah ngerti apa maksudnya. Iya benar, benar, iya. Sorry. Tapi di sini kok bisa mental? Enggak ya. Maafkan kakak saya. Dangkal sih. Iya, maaf kakak saya memang suka seperti itu. Biasanya kalau ada hal-hal mistis, ada penjelasan rasionalnya. Scientific explanation. Iya, mungkin aja kayak tiba-tiba kayak, oh ternyata ada penguapan udara. Oh, tiba-tiba ada gaya grafitas. Nggak, aku setuju sama ayah, dangkal. Tunggu dulu, ini program apa? Kan diawali dengan cerita horor. Iya, jangan yang aku gak salah, dia yang salah. Ayah cerita horor. Maaf ya. Kamu minta agar ini diubah jadi sains. Oh, baik. Scientific. Betul. Maunya apa? Iya. Maunya jawaban yang gak ada setannya ya? Bisa gak? Udah terlanjur. Aku cekat juga. Ini kayaknya ini. Kita simpan cerita-cerita horor ayah buat next episode kali ya. Boleh juga tuh. Episode 2 horor sama Karyo sama ayah gimana? Aduh. Enggak usah ada Karama enggak apa-apa. Jadi gua Kari ayah sama Karyo. Tapi Karama uji nyali sendiri. Mending di kamar mandi. Yo gua banget mending gua ikutan. Cuma, jadi gini. Ada lagi enggak sih? Ini ceritanya Oma. Oke. Oma itu cerita, ini acara apa sih? Enggak. Ini Eger, terima kasih udah sponsorin kalian tentang traveling, hebat, cerita horor. Oke. Jadi. Oma dulu pakai Eger gak ya? Enggak, belum lagi. Oh belum. Padahal pengen gue sangkut pautin supaya bisa cerita ini lagi. Mau hard selling. Lanjut ya. Jadi kenapa Oma dulu bilang, kamu itu punya keistimewaan kamu. Kenapa Oma? Jadi waktu kecil, Oma tidur sama ayah kan. Ayah kan anak bungsu, jadi masih bayi gitu. Bukan bayi lah, umur setahun dua tahun lah. Nah, waktu tidur, ini cerita Oma, ayah udah lupa-lupa. Nah, Oma bilang, tahu gak? Jadi hari itu, tiba-tiba kamu bangun, kamu teriak, tunjuk-tunjuk di belakang. Oma noleng gak ada apa-apa. Kamu begini, tahu-tahu tasnya Oma terlempar ke atas, bruak, terbuka gitu. Nah, jadi Oma bilang, Oma kan merinding sekali karena kamu itu betul-betul kayak ngelihat orang takut terus kemudian tasnya terlempar jatuh bruak. Jadi Oma bilang dari kecil kamu sebenarnya udah bisa lihat. Coba kamu lihat kiri dan kanan, itu kan mungkin setan juga. Mohon maaf nih Bang. Kok jadi sekarang sih kiri kanannya? Susah jadi waktu enak itu. Ya. Waktu itu. Bukan bermaksud kalian. Tapi ya, waktu itu. Ini kita jujur-jujuran ya. Iya. Ayah bisa lihat apa enggak? Kalau sekarang ayah enggak bisa lihat. Kalau sekarang berarti dulu bisa? Enggak, kata Oma. Ayah melihat, kayak ayah tunjuk-tunjuk bilang ada orang gitu loh. Oma tanya, orang apa? Raksasa, orang besar gitu. Nah Oma berkesimpulan bahwa ayah bisa melihat. Tapi jujur aja sampai hari ini ayah gak pernah melihat. Aduh aku juga kaget. Iya gila. Om Hari tolong dong om. Sorry ini. Aku juga kaget. Om kita buyar, gue langsung buyar. Aku tidak pernah melihat. Karena duar. Sorry ya ada yang butuh. Itu dipanggil ambulans. Bangun. Oke balik lagi. Sabar kita. Napas dulu. Boleh kita minum dulu. Minum dulu dari Eger ya, produk-produk Eger. Kebetulan minum hari ini dari Kolo 8. Kopi favorit gue. Iya. Kalau ini cappuccino-nya dari Hotel Luminor. Luminor.
Kalau ini gelasnya dari menyediakan tempat ini. Oh, dia yang menyediakan tempat. Nih lihat dong, Purwokerto. Purwokerto. Luminor Hotel. Hotel. Ada Marlo. Ada ayam membelakangi lensa. Terima kasih Luminor. Terima kasih. Gue mau ikut ngelawak udah kelar lagi. Oke. Ayah kan itu dulunya wartawan dan jurnalistik, betul? Jurnalis. Ayah, mohon maaf, kakak saya emang agak artikulasinya over. Iya. Yeah. Ayah kan jurnalis. Berarti ayah sering traveling ke luar negeri ya? Begitulah. Ada hampir semua apa ada beberapa negara yang belum ayah kunjungi? Oh, kalau negaranya belum, masih banyak. Banyak yang belum ya, kirain semuanya. Banyak yang dikunjungi tapi lebih banyak yang belum dikunjungi. Oke. Okay. Nah, ada pengalaman menarik enggak? Dari pengalaman ayah ke luar negeri? Hampir semua menarik ya, apalagi tempat-tempat yang mungkin jarang didatengin oleh orang-orang Indonesia. Dulu belum banyak yang datang ke Uzbekistan, ayah pergi ke sana juga. Jadi ayah lupa tahunnya berapa, tapi ikut presiden. Waktu itu presidennya Megawati Soekarno Putri. Okay. Nah, diajak dalam kunjungan ke Amerika. Jadi Amerika, Jepang, Korea. Korea itu dua Korea, Korea Utara kemudian Korea Selatan. Jadi ini pengalaman yang unik. Pertama waktu di Korea Utara. Ya kita tahu lah Korea Utara kan ketat sekali ya. Nah terus kita ditaruh di satu hotel dan hotel itu kita nggak boleh keluar. Jadi ayah pagi-pagi lihat kan, ih ada orang jalan gitu-gitu. Ayah kan bilang ini Korea Utara nih, di Noya nggak semua orang bisa masuk ke Korea Utara. Itu tahun berapa lupa. Nah kemudian ya zamannya Bu Megawati lah presidennya. Nah kemudian ayah kan kepengen lihat keluar. Jadi begitu itu ayah turun di lobi, ayah main nyelonong keluar, dikejar sama orang. Excuse me, dia bilang gitu, orang Korea yang selama ini ngawal kita. Dia bilang kamu nggak boleh kesana. Aku bilang enggak, aku cuma jalan-jalan. Please, dia bilang gitu, jangan, nanti kita ajak putar-putar. Sampai pulang nggak diajak putar-putar itu. Jadi kita nggak boleh keluar. Nah kemudian yang menarik adalah di situ kita datang ke satu sekolah di mana anak-anak bermain musik keren banget. Terus kita nonton pagelaran musik, tapi ini mengingatkan ayah pada kira-kira Jakarta tahun 1972-73 lah, kuno banget. Bangunannya kan cuma abu-abu apa segala macam. Nah yang menarik adalah ini kan sejumlah wartawan yang ikut presiden waktu itu. Jadi kita ini kemana-mana kan dikawal di dalam bus. Nah selalu dikawal sama 3 orang. Mereka itu kayak escortnya, jadi mereka yang mendampingi gitu loh. Nah kita kan suka ngomongin orang-orang ini. Oh ini memang negeri komunis ini, aduh susah betul kita di sini. Ini lihat 2 orang ini bloon gitu kan. Kita pokoknya kita omongin ya, lihat tampangnya yang satu nih, kasihan ini kalau di Jakarta ini pasti dia happy sekali, kalau di sini dia menderita. Pokoknya kita ngomongin. Jahat banget. Iya. Nah, terus malam terakhir ketika mau berpisah, nah itu kan kita ada perjamuan. Nah, tiga orang yang ngawal kita ini agak mabuk mereka. Minum-minum, mabuk. Terus kan kita, ih lucu banget waktu di bus mabuk kan. Terus kita bilang, tapi sedih juga ya, selama kita di Korea Utara ini mereka yang nemenin kita, ngawal kita. Baik, ya. Orang baik sebenarnya gini-gini. Terus kita bilang, iya ini orang sebenarnya, tiga orang ini orang baik sebenarnya. Terus habis itu dia bilang, orangnya sambil agak mabok, ya hari ini kita memang akhirnya berpisah juga. Pakai bahasa Indonesia. Lah berarti selama ini tahu dong ya. Selama ini dia ngerti. Anak-anak bilang, mati lo. Gitu, ngomongin ini kan ayah cuma cuplik. Ayah kan cuma cuplik yang beberapa ini, tapi kan kita ngomongin yang jelek-jelek tuh banyak sekali kan. Iya. Kita ketawa-ketawa. Ini lihat ini kalau di ini kita taruh di glodok nggak ketahuan dia. Kita culik aja yuk, kita taruh di glodok, udah hilang dia. Nah, dia kita selamatkan begitu gitu kan. Ada yang bilang udah lipat aja di koran, di koper kita masukin, kan nggak diperiksa lagi gitu. Ini orang menderita nih 3 orang ini. Pengen kan dibawa gitu. Pulang ya. Kan kita ngomongin yang jelek-jelek gitu kan. Tapi kita ketawa-ketawa. Habis itu begitu di bus waktu bawa pulang kita ke hotel, terus kita bilang, aduh tapi sedih juga ya berpisah. Terus dia nyeletuk, iya saya juga sedih berpisah. Terus dia bilang, loh jadi bisa bahasa Indonesia? Ya saya bisa bahasa Indonesia, dia bilang gitu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, kita pakai harus bahasa Inggris terus. Tapi hari ini kita bahasa Indonesia saja ya. Waduh, jadi
minta maaf selama ini kalau kami ngomong ya. Ya saya dengar. Dia bisa, dia bisa bahasa Indonesia. Ternyata ya? Ternyata tiga orang semua bisa bahasa Indonesia. Tiga-tiganya. Kasian. Yang menarik adalah ini pengalaman gak semua orang dapat. Betul. Jadi waktu di Korea Utara, kita dibawa ke garis demarkasi militer. Jadi yang kalau kita lihat yang ada orang jaga begini, gitu kan. Perbatasan. Padahal itu kan perbatasannya cuma ini cuma sepotong garis, garis terus yang situ posnya, di sini posnya. Yeah. Gak ada apa-apa. Jadi kalau mau bunuh-bunuhan gitu bisa. Tapi mereka saling jaga. Terus yang separuh kan ada ngintip di ini tembok gitu. Yeah. Gini terus berjam-jam. Jadi kita lihat dari Korea kita bilang, iya Korea Selatan itu cuma di situ. Kalau kita jalan kaki, blub-blub, udah pindah. Tapi kan Cywar di sini pakai nyanyian lagu-lagu kebangsaan, pokoknya lagu-lagu provokasi gitu lah. Di sana juga pakai begitu. Jadi daerah militer kan mereka perang kadang-kadang balon dilepas provokasi supaya ayo kalian jangan ini kami di sini Korea Selatan bahagia hidupnya kalian harus lah. Pokoknya gitu-gitu. Nanti ya di sini juga nyerang gitu-gitu. Nah, pada saat kita dibawa ke situ, itu sebenarnya Korea Selatan itu kita tinggal jalan pluk gitu aja udah sampai. Pada hari yang sama kita terbang ke Korea Selatan, dibawa ke situ loh. Kita tadi di situ. Kita tadi di situ sekarang ada di sini. Terus pakai pesawat. Gimana? Jadi itu tadi kalau kita jalan itu tadi kamu kan duduk situ tadi. Sampai. Di situ. Jadi itu pengalaman enggak semua orang punya. Betul. Antara dua Korea yang berhadapan-hadapan, kita hari ini jam segini ada di sini, terbang set sorenya ada di sini di ini. Nah, itu pengalaman yang menarik. Jadi banyak peristiwa, apalagi kan ayah waktu itu di Metro TV awal-awal ya, jadi harus ngirim berita, ayah kan jadi reporter. Nah mau ngirim berita itu bayangin itu orang Departemen Keuangan datang, terus kita harus bayar di situ, di stempel-stempel dulu, baru itu ke TVRI nya untuk upload dengan menunjukkan kupon. Jadi jadul banget, kita suka ketawa. Panjang prosesnya ini, aduh. Nah jadi itu pengalaman yang menurut ayah mungkin menarik dibandingkan beberapa negara yang sudah terbuka ya. Itu yang yang ayah. Jadi kan ayah udah pernah mendapatkan pengalaman menarik nih. Betul. Nah, ada enggak pengalaman lucu gitu? Kan menariknya udah nih di Korea Selatan karena itu once in a lifetime, ayah enggak bakal dapetin lagi dan enggak bakal bisa kesana lagi. Kalau lucu, setahu aku pernah dengar kayak di Gunung Slamet, like what? Mountain of Lucky. Ini kita di Purwokerto. Kita lagi di Purwokerto, Gunung Slamet dekat sekali. Iya. Kan kita Lucky Mountain. Kita lagi bikin rumah. Nah, di depan kita itu Gunung Slamet. Oh, betul. Tapi itu bukan sebagai wartawan. Oh, itu ini. Ayah masih STM, masih SMK STM. Jurusan mesin. Oh, ayah kesini nih. STM 6. Jadi ceritanya STM 6 ada itu cerita mengenai Gunung Slamet. Jadi di ayah waktu itu kelas 2 STM. Itu mendekati naik kelas 3, yeah. Mau naik kelas 3. Nah waktu itu ayah kan baru dari Jayapura, tapi ayah ditunjuk jadi ketua kelas. Terus saya bilang, jadi gimana nih, ini kan liburan akhir tahun, kita mau ngapain? Terus anak-anak bilang, ayo bagaimana kalau kita naik gunung? Ayo, gunung mana? Nah, ada orang Kuningan itu di dekat Cirebon yang situ. Tadi ya. Dia bilang, kita naik Gunung Slamet aja, ayo. Akhirnya kita bilang oke, jadi kita siap-siap dengan tenda apa segala macam naik. Nah yang pertama kita naik gitu, kita tadinya mau naik satu gunung, bukan itu di daerah Kuningan dulu, kita mau, dia bilang ayo di tempatku ada gunung. Kita bodoh sekali anak Jakarta, tolol gitu. Kita naik, ini kok begitu sampai di puncak, mana puncak lebih tinggi lagi, gak ada. Ternyata itu ada kuburan keramat di situ. Loh, ngapain kita kesini? Udah naik berjam, bukan berjam-jam, tapi udah sekian puluh menit turun. Ini mau kemana? Iya, aku pikir dari sini kita bisa tembus ke Gunung Slamet. Ya. Tolong. Berarti salah. Akhirnya kita bilang, udah naik kereta lagi, kita menuju Purwokerto. Aduh, tolong. Pokoknya tolong. Dari situ bisa lanjut bisa, lagi. Ya, iya, tembus enggak, gitu ya. Enggak, jauh. Gunung Slametnya masih ada di sana. Kita tadi saya di kuburan keramat. Iya, udah turun lagi kita naik kereta. Zaman dulu enggak ada barang-barang gini nih. Jadi satu orang kasih tahu bahwa dia tahu jalannya, kita percaya. Percaya. Kalau sekarang kan tunggu dulu gua. Riset dulu. Bisa lihat dulu. Nah, akhirnya terus kita turun. Nah, yang kedua, kita pas naik udah terlalu malam kan. Okay. Ini jadi gimana? Jadi kita baru di kaki gunung. Nah, sudah kita buka tenda,
nanti malam baru kita naik. Nah pada saat kita di situ udah maghrib, terus anak-anak pada bilang gini, wah ini gimana nih, kan kita di pinggir kali, kita buka tenda. Kita bilang udah, terus ada anak yang jalan agak ke atas, dia bilang, eh ada pancuran di situ, kita mandi aja di situ. Wih, semua berebut ramai. Ayah waktu itu kalah cepet kan dulu, tapi agak sempit ininya, apa pancurannya, udah gantian ya. Nah, sudah, ayah agak ke belakang kan, jadi gantian dua orang mandi di pancuran, sikat gigi, gantian gantian. Terakhir ayah juga sikat gigi, udah selesai. Pagi-pagi terus kita coba telusuri lagi, wih pancuran, mau mandi. Kan mau mandi lagi, mandi pagi. Begitu mau mandi ke atas, ada yang iseng naik ke atas, ada jalan ke atas. Begitu dia lihat, dia teriak. Bilang kurang ajar. Kenapa? Itu ternyata ada tambak. Tambak ikan. Jadi ini air di atas ada tambak ikan, itu pancurannya jatuh ke kita. Di atasnya ada kakus-kakus gitu. Kakus apa? Tempat orang beol. Jadi itu tambak makanan ikan orang beol, di situ kita sikat gigi. Semua langsung sakit perut. Pancuran. Makan tuh pancuran. Jadi ayo sikat gigi dari jamban. Terus NN coba senyum. Ngopet. Jorok. Jadi tuh aduh, kita ketawa. Ada yang bilang, "Tuh, makan tuh lu berebut tuh." Dia bilang, gue duluan, ya mandi, dia ini sikat gigi, apa, kita semua ikut. Begitu ya, pagi hari kita naik, astaga, ada helikopter banyak yang mendarat situ. Plung. Sementara kita, nah pulang-pulang kita kena skor semua. Karena waktu berangkat, itu kepala sekolahnya gak izinkan, kita minta surat keterangan kan, gak dikasih sama kepala sekolah, gak ada. Ini kan musim hujan, bahaya. Itu kan akhir tahun, jadi bahaya. Yeah. Dia bilang gitu, gak dikasih izin. Aku bilang, kita berangkat aja. Aku bilang gitu, kan aku ketua kelas. Berangkat aja. Berangkat kami. Nah, pada saat itu rupanya memang Tuhan luar biasa. Jadi, kita kan pagi-pagi gitu, terus pas mau naik kan hujan deras sekali. Wah, kita gak jadi. Baru naik sedikit hujan, kita buka tenda lagi. Tapi kan udah harus pulang ini kan. Ini Sabtu Minggu itu. Nah, Senin kan kita harus sekolah lagi. Udah, wah udah gak bisa kalau kita naik, udah gak cukup waktu. Udah akhirnya kita turun, kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi? Heboh di Jakarta. Kenapa? Rupanya diberitakan Gunung Selamet longsor, ada banjir bandang di situ. Jadi kepala sekolah Selamet udah pikir kita udah mati nih. Gitu loh. Padahal kita naik dari sisi yang sini. Yang jadi naik dari yang longsor yang sana. Jadi itu beritanya berita besar itu, longsor besar di Gunung Selamet. Nah itu kejadian yang ayah alami, tapi itu peristiwanya bukan waktu wartawan, tapi waktu ayah di SMK. Kalau kita ngomongin soal gunung, yang lebih baik tuh sebelum naik gunung tuh prepare. Betul. Dan tidak ada brand lebih bagus untuk prepare selain dari Eiger. Karena Eiger Adventure menyediakan, terima kasih Bu supportnya. Terima kasih. Tepuk tangan dong, jangan cuma Ibu. Betul, karena Eiger Adventure itu menyediakan banyak sekali, mulai dari peralatan untuk hiking. Betul. Ataupun mau riding. Betul. Naik motor. Atau kasual. Ada juga. Tenda. Semuanya ada. Langsung aja coba lihat websitenya di www. Atau lihat di bawah sini. Nanti kita juga kasih ke kolom description box, kalau tinggal kalian klik langsung ke website. Easy. Tapi kalau ingat pengalaman ayah, sebenarnya kalian gak pernah ada di dunia ini. Gimana? Kita hantu nih? Bukan. Apa? Ayah harusnya udah meninggal. Kenapa ya? Kenapa nih? Ini horor atau tidak? Terserah, ayah mau bikin ini horor atau tidak? Jadi waktu ayah STM, lagi deh, STM itu tapi STM di Jayapura ya. Jadi satu hari, ayah dan teman-teman piknik. Jadi kita naik perahu. Perahu itu semang-semang, jadi perahu rakyat, perahu tradisional. Sampan. Yang bambu-bambu. Sampan ada semang-semang namanya. Oh, iya, iya. Ada sayapnya. Sayap itu. Nah, kita sebenarnya ada 3 kapal. Kita menuju ada satu pulau kecil lah. Nah, menuju ke sana, kita main-main di pantai, senang-senang. Tapi orang perahunya udah bilang, pokoknya jangan lebih dari jam 5 kita sudah harus pulang. Nah, ayah kan anak STM ini, bandel-bandel. Jadi kita naik perahu, terus yang lain udah
udah tarik, udah pergi. Udah dua balik. Kapal udah balik. Kapalnya ayah sama teman-temannya ayah yang belum balik. Si tukang perahunya udah bilang, ayo cepat ini, sebentar lagi ini ombak besar. Ah sebentar-sebentar kita masih main-main. Dia panik, dia bilang, ayo ini bahaya-bahaya. Kita cuek aja. Nah pada saat kita udah kumpul, naik, itu sudah mulai agak gelap-gelap. Maghrib lah ya? Maghrib, maghrib. Oke. Bener, kita baru jalan. Neng. Wah, dari sana kira-kira kita baru 20 menit itu. Jalan dari pulau. Jebuak. Ombaknya tinggi ya? Wah, udah basah kita semua. Terakhir begitu ombak tinggi, syaaat. Jebuak. Wah, panik. Tenggelam. Tenggelam kita. Dalam keadaan panik gitu, kapal kan tenggelam. Nah, orangnya itu tarik cabut-cabut mesin, namanya mesin Johnson, walaupun itu sebenarnya merek ya. Tapi mesin apa ini? Mesin kapalnya. Kapalnya itu dia bongkar, dia tarik, dia buang ke laut. Karena kalau enggak ini kan udah begini kan. Tenggelam. Oh, langsung angkat, ya. Ininya kembali lagi seperti ini. Oke. Okay. Nah tapi kan ada dua perempuan itu, kita ajak anak-anak. Oh waktu itu ayah masih STM sih. Kelas 1 kita aja anak SMP kelas 3, dua cewek ikut di situ sama satu guru perempuan. Apa yang jadi, sedang dilakukan ayah dengan dua anak SMP kelas 3? Benar. Rame-rame. Ada bu guru. Oh, ada bu guru. Wah, tiga perempuan. Nah, kalau di buku ayah, kalian tahu bahwa ada percintaan antara ayah dan guru di situ. Wow. Ada apa ini? Aku juga mau dong dengan bu guruku. Terlambat. Aku homeschooling, jadi guru-guruku cuma satu. Boleh dilanjut ya? Ayah. Ini mau percintaannya atau kejadian? Kejadiannya dulu. Oke. Nah, begitu ini mengapung, akhirnya dia bisa mengapung kan. Nah, terus akhirnya kita bilang, ya laki-laki lompat ke laut. Maksudnya pegangan aja, jangan ikut di atasnya. Iya, takut jadi jatuh. Yang perempuan boleh di atas perahu. Tapi ini kan perahunya udah rata sama air. Jadi kita dikuras-kuras gitu. Tapi karena ombaknya kenceng kan gak bisa. Begitu dikuras, masuk lagi. Tapi masih bisa ngapung. Kita ransel, kita buang sepatu, copot semua, buang. Wah. Jadi ada pokoknya barangnya itu semua ada aneh-aneh, kamera apa di situ ngapung, udah nggak perlu. Ada yang mau tarik bilang, jangan tarik, lepas. Nah sudah, kita terapung-apung, kan gelap. Memang sempat masih remang-remang itu kita lihat ada kapal motor situ. Kita bilang oke. Aba-aba ya, 1, 2, 3 begitu ombaknya tinggi kita tolong. Rupanya di sana ya, jadi nggak dengar. 1, 2, 3 naik kita tolong. Tetap aja kapalnya lewat, hilang, gelap. Udah kita bilang udah kita berarti harus bertahan ngapung ini. Jadi pegangan, bayangin ini sudah jam 7, jam 8 kan airnya makin dingin. Iya. Nah sementara ini. Kita kan udah 20 menit tadi ngapung dan arusnya ke sana. Ini batu karang di sini. Jadi ombak bawa kita ke sini kan. Kita geret. Jadi kalau ini puas kan gitu. Wah, kita lihat ombak dekat kita dorong 1 2 3 pokoknya laki-laki semua ada sebelah sini kita dorong supaya enggak hantam itu kan. Jadi akhirnya kita berhasil dibawa ke arus jauh dari situ. Tapi apa yang terjadi? Apa? Jadi anak-anak yang pegangan gini lama-lama ngantuk kan ini udah jam 3 pagi. Ini udah sampai keriput semua. Wah, kita udah biru gitu kan. Ayah juga? Iya. Oh. Lah emang ayah di mana ini? Mohon maaf. Mohon maaf. Iya. Aduh, ini pertanyaan merusak ini. Merusak, meruya ini. Emang dia pikir ayah lagi menceritakan film. Iya, emang ini fiktif. Ayah tadi bilang ayah. Iya. Terus dia bilang ayah ada di situ. Dengan dua anak SMP sama guru. Sorry Bu, santai Bu. Udah, yang itu jangan diulang-ulang. Sorry ya. Ini soalnya kayak film banget nih. Lah, ini kan kejadian ayah cerita. Kenyataan. Nah, sudah. Ini jam 3 pagi, ada yang kemudian karena ngantuk dilepas, hanyut gitu. Wah, semua teriak, ayo bangun, jangan tidur. Tarik lagi dia ke situ, karena kelelahan. Jadi pokoknya kita bertahan, udah gak bisa lagi. Udah. Ini kalau ibaratnya kalau arus hantam kembali ke karang, kita udah pasrah, tapi untung bawa.
udah tertidur, akhirnya terang ya, jam 5 udah mulai terang, kita wah harapan lagi. Nah singkat kata akhirnya kita bisa hanyut masuk ke satu pantai, nggak ada orang di situ. Pantai kita lihat nggak ada orang, jadi begitu kita berhasil mendarat, semua langsung tidur kayak orang mau pingsan gitu. Kita bangun-bangun, orang-orang udah datang, banyak yang datang bawa pohon ke apa kelapa gitu, kita disuruh minum kelapa, disuruh makan. Nah kita bilang di mana? Nah itu ternyata itu di daerah Hamadi, tapi Hamadi pantai, tapi di daerah yang belum orang jamah. Nah baru mereka bilang itu jalan, jadi kita harus jalan kaki, itu kira-kira sejam keluar dari situ baru ada perkampungan. Jadi akhirnya kita jalan ke sana, rupanya udah dilaporin ke polisi. Jadi yang duluan kan nungguin kita, nungguin kok nggak kembali-kembali sampai malam, akhirnya lapor ke sekolah, sekolah lapor polisi. Jadi polisi hari itu pagi itu udah siap-siap nyari baru kita, SAR, kayak tim SAR-nya. Ya, tim SAR. Tapi kita udah ketemu di Pantai Hamadi. Nah itu pengalaman aja, kalau seandainya hari itu ayah lewat, udah kalian nggak ada kan. Jadi nggak ada kan, nggak ada. Jangan gak ada. Iya, kecuali ayah akhirnya menikah dengan guru itu. Ibu, udah saatnya ibu, ayo ibu. Mau diceritakan juga kisah cintanya? Jangan. Ya, ini cukup, jangan mengadu domba gitu. Iya. Kalau yang percintaan dengan ibu guru sudah ayah ceritakan juga di buku, jadi ibu udah baca, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Okay. Masalahnya tuh yang nggak diceritakan di buku itu. Itu ibu. Masalahnya kan ada waktu. Sabar. Kadangkala kan seorang pria, seorang suami harus pandai menyimpan rahasia. Betul. Ini pelajaran buat anak-anak. Oh ya. Baik. Ya. Ayah tuh namanya SSTI. Apa itu? Suami-suami takut istri. Oke. Okay. Istri namanya, ikatan suami takut istri. Nah, apapun itunya tetap takut. Apapun organisasinya. Iya. mulai nyambung faktor umur agak nyambung. Bedanya dikit kayaknya nih dua orang. Gue masih kayak apa itu? Enggak gitu lucu sih sebenarnya. Lawakan bapak-bapak. Tapi dia ada, dia ketawa nyambung. Nyambung. Berarti tofu ya, tua juga. Karena sudah cukup waktunya. Ah emang udah? Udah, kalau mau lagi. Seru banget dah. Kalian udah tahu lah caranya. Tinggal subscribe kita. Iya, nyalain loncengnya. Komen. Tunggu katanya mau ditanyain soal kenapa aku pakai baju ini. Mbak. Kan sponsor. Belum, tadinya aku mau nutup. Terus kita baru bahas tentang airnya. Tapi gak apa-apa. Yaudah deh karena ayah motong. Karena ayah tuh pengen banget ya hard selling. Enggak, jadi... soalnya aku udah pelajari. Apa yang aku ingin ucapkan gitu loh. Jadi hafalin. Jadi rugi kalau kemudian gak ditanya. Okay. Mengenai benih baik dan baju anda yang Eiger ini ada hubungan apa memang benihbaik.com dan Eiger? Oh mereka berhubungan dari dulu baik-baik saja. Itu dari tadi tuh mikirnya gitu tuh? Udah? Iya. Udah disiapin kan, 3 kata, jam cuman kayak gitu. Bukan, ayah udah belajar panjang, ayah udah siapkan. Kata ibu ngapain kamu? Aku kan biasa sebagai wartawan yang baik itu selalu riset, prepare gitu kan. Terus ibu bilang, kamu mau diundang disuruh penendang. Maksudnya apa? Di situ gak usah mikir juga gak ada masalah. Kata ibu loh. Ada kambing hitam. Baik, terima kasih sudah menonton itu. Episode terakhir. Habis ini udah gak gitu laku dia suruh putus. Oh iya, jadi gini loh. Oke, gimana? Ya? Jadi ayah itu kenal sama yang punya baju Eiger ini. Yang kalian pakai, yang kalian pakai. Yang keren aku pakai, dan aku pakai. Namanya Pak Roni Lukito. Pak Roni, makasih banyak Pak Roni. Pak Roni ini menariknya pernah di Kick Candy. Pernah di Kick Candy, karena ceritanya menurut aku inspiratif. Dia dulu bapaknya itu miskin, hanya punya satu kayak kios kecil, jualan tas, tas-tas sekolah. Nah, kemudian Pak Ron ini juga karena susah masuk STM, jurusannya mesin. Sama backgroundnya. STM itu apa tahu? Tahu. Sekolah tanpa mikir. Keren teknik. Wah, ini anak-anak STM yang nonton. Gua banget. Atau biasa kami sebut juga diri kami yang hebat-hebat ini, STM. Apa? Sekolah tawuran melulu. Bawa gear. Iya. Gak apa-apa. Ya. Kalian harus tahu itu ya. Oke. Kami bangga. Bangga. Hidup karena STM. Yel-yelnya apa ya? Ya. Yel-yelnya apa? Oh macam-macam. Oh, sendiri-sendiri tentu saja. Tapi kebersamaan kami itu ketika tawuran. Kompak ya? Saling membantu.
tawuran itu sebuah prinsip. Prinsip. Wih keren banget bro. Karena prinsip kami semakin banyak tawuran, semakin sedikit belajar. Anak STM nyatet. Oh gitu. Makanya itu. Hidup SMK. Hidup STM. SMK sekarang. SMK. Ya. Sekolah menengah kejuruan sekarang. Oh oke. Okay. Kekinian dikit dong, kekinian. Sorry ya. Kalau zaman dulu STM. Zaman sekarang SMK. Sekolah menengah kejuruan. Kejuruan. Oke. Okay. Ngomongin baju lagi dong. Nah, jadi sama-sama anak STM lah, ayah sama Pak Roni. Tapi yang menarik adalah perjuangan Pak Roni dan keluarganya kemudian membesarkan Eiger. Satu, dia punya prinsip bahwa lingkungan itu menjadi penting. Kenapa kemudian Eiger itu fokus pada baju-baju untuk kegiatan di mendaki. Alam? Karena ada misi untuk menjaga lingkungan. Kemudian kedua, ayah dan Pak Roni ini kita sepakat bagaimana kita juga menolong anak-anak yang kurang beruntung. Ya, sempat kita mau bikin namanya Akademi Socialpreneur. Nah itu kenapa Pak Roni selalu ingin membantu setiap anak-anak yang tanda kutip kurang beruntung, karena dia merasa juga dirinya kurang beruntung. Kemudian yang menarik juga kan kita harus bangga pada produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah itu penting. Tidak semua barang Indonesia itu ada yang tersedia, sehingga kadang-kadang kan kita memang harus pakai handphone yang begini. Betul. Tetapi betul, jika ada alternatif produk Indonesia dan ini bagus sekali. Bagus sekali. Ini yang membuat ayah bangga betul pakai Eiger. Eiger. Betul. Karena di KKND Foundation kita pakai, di KKND Show kita pakai. Bahkan ketika ayah bikin benih baik, ayah bilang seragamnya kita harus pakai Eiger. Tapi tahu enggak ya? Sekali lagi. Eiger. Tapi tahu enggak ya? Sekali. Eiger. Emang gue enggak boleh ngomong di sini. Udah enggak mau ngomong. Tapi tahu enggak ya? Iya. Eiger. Tepuk tangan dulu semua untuk Eiger ya. Terima kasih, terima kasih. Tapi gue benar mau ngomong. Iya, boleh, silakan. Tapi tahu enggak ya? Eiger itu masuk dalam 5 brand untuk mendaki paling bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Apalagi dengan perkembangan zaman sekarang, maybe it's time for you guys to support your own local brand. Nah, bahasa Indonesianya lo. Bantulah brand-brand lokal. Betul, salah satunya Eiger. Oke, okay, tapi sabar ya. Oh, durasi ternyata. Kita tiada pesta yang tidak berakhir. Betul. Kalian juga nih. Kikendi pas ini. Kalau host lain kayak nggak mungkin bisa ngomong gitu. Iya. Mungkin ya. Berbobot sekali. Iya betul. Kenapa berbobot itu begini? Oh iya. Hanya gini ya. Iya. Berbobot sekali. Nah iya. Berbobot sekali. Mohon maaf. Jangan berbobot sekali. Ambigoy. Sorry masih di bawah 18. Tapi jadi guys, makasih banyak ya buat waktunya, semoga kalian terhibur. Betul. Tapi kalau kalian mau ketemu Kick Andy lagi nih di Seruput Nendang, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya, sebarin ke teman-teman kalian, keluarga kalian, tetangga kalian, RT RW semuanya. Jadi apa tuh tadi mau ngomong? Lanjutkan aja. Support lah. Your own local brand yaitu Eiger. Eiger. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Andy Noya, semua tepuk tangan. Sudah mau berada, akhirnya dengan ini kami sudah bisa sah bilang satu keluarga kami sudah masuk ke Seruput Nendang. Kedua, terima kasih untuk Eiger, tanpa kalian kita gak bisa bikin podcast di Purwokerto. Dan yang terakhir, terima kasih untuk kalian for the endless support for Seruput Nendang, yes. Betul-betul. And support your own local brand. Ulang lagi. Eiger. Oke guys, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Jangan lupa juga loncengnya. Yali. Biar kalian tahu akan diupdate-nya setiap hari apa aja. Betul. Jadi ini aja selesai. Biar tahu setiap hari apa? Setiap hari Selasa di Spotify dan okay, setiap hari Jumat di YouTube channelnya Doa Ibu selamanya. Dan juga hari Minggu jangan lupa nonton Kick Andy. Dan hari Sabtu Loco Brothers juga. 05. Sama Jumat ada di Netoon, itu anime. Hah? Boleh dong, semua orang pak promosiin. Oh gak punya acara ya. Dan bagi Anda, tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Klik benihbaik.com, bantulah sesama.
Eiger. Ngomong-ngomong, kita bisa mau masuk sponsorin kita? Enggak. Enggak bisa. Baca. Enggak ada masalah. Kalau kata ayah, kalau berbuat baik, tidak ada kompetisi di situ. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama membantu sesama. Eiger. Tapi tahu enggak? Bisa gak ya? Ini kapan berakhir? Ini udah setengah 12 nih, setengah 12. Jam apa tuh? Itu kayaknya jam Eger. Tapi tau gak ya? Sudah tengah malam. Ya udah dah, udah nanya. Kalau makanan yang bentuknya kayak jelly namanya Eger. Agar-agar. Eger. Oh. Eger. Nah. Ya. Kalau abis minum yang seger-seger, ah ketau. Seger maksudnya, seger. Oh, udah disebut duluan. Lain kali jangan dulu ya. Otakku belum dipakai. Bisa kirim CV kalian ke kayadanmampu @gmail.com buat host seruput nendang. Saya ngerasa kurang kompatibel belakangan ini. Kan ada pakai headset ya? Oh iya, lupa. Aduh. Aku mau tutup mulut aja, maksudnya gitu. Ini gini loh. Apa di, kalau di Kick Andy, aduh, kalau udah closing, that's it. Iya, tapi kayak kalian dari tadi closing masih ngomong, closing masih ngomong. Karena kayaknya enggak ada aturan gitu. Enggak ada konsep. Memang kita ingin break the rules. Ya. Atau memang enggak punya kemampuan memanage waktu. Ya, tapi ini bisa dibeli enggak sih ya nih? Iya, Kick Andy itu bagus banget. Kick Andy. Oh, mungkin ini enggak bisa dibeli, tapi ada yang bisa dibeli. Apa? Masker dari Eiger. Iya. Oke, guys, makasih banyak waktunya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Woo.